Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah pada hari ini saya akan menerangkan iaitu definisi antara definisi-definisi ulum al-Quran. Yang pertama, ulum dari segi bahasa ini adalah kefahaman yang muktamad yang menepati fakta yang sebenar. Manakala al-Quran itu daripada definisi yang kita dapat faham iaitu kalamullah, iaitu kata-kata Allah, kalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dikatakan apabila digabungkan makna ulum Al-Quran, kita dapat tahu bahawa ilmu-ilmu bagi kita mengenali kata-kata Allah, ilmu-ilmu kita mengenali kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam ulum Al-Quran ni kita dapat mengerti banyak pengertiannya. Antaranya adalah kita dapat mengenali iaitu asbabun nuzul, kita dapat mengenali mana dia turun ayat makkiyah dan ayat madaniyah, dan kita dapat tahu mempelajari an-nasikh wal mansukh, dan kita dapat tahu cara-cara, antaranya cara pembacaan, cara pembacaan, cara pengumpulan dan aspek-aspek lain. Okey, itu saja yang saya akan mengkongsikan, iaitu definisi ulum Al-Quran.